Mengapa aku tidak melihatnya? Aku jadi ingin menangkapnya. Wah, ada capung. Sudah lama aku tidak melihatnya. Aku jadi ingin menangkapnya. Hai Oki, sedang apa? Kenapa lari-lari? Hai Nirmala, aku sedang mengejar capung ini. Sulit sekali menangkapnya. Kenapa kamu ingin menangkapnya? Aku ingin melihatnya dari dekat, tapi dia terbang terus. Ya ampun, capung kan terbangnya cepat, Oki. Iya, Nirmala, aku sudah berlari dari tadi. Sudah, Ki. Sini, duduk dulu. Cuaca hari ini panas sekali. Istirahat dulu. Iya deh, aku duduk dulu. Ki, kamu tahu tidak? Capung termasuk hewan yang hidupnya sebentar loh. Oh ya? Memangnya berapa lama, Nirmala? Capung memiliki usia antara 4-6 bulan. Namun, tetap ada kemungkinan capung tidak bisa bertahan selama itu karena bisa saja mereka menjadi makanan para predatornya. Seperti burung, kadal, katak, dan laba-laba. Ini karena capung memiliki kemampuan terbang yang cukup lambat, sehingga mudah ditangkap oleh pemangsanya. Selain itu, kondisi alam seperti iklim hingga angin kencang juga bisa menghambat perubahan larva menjadi capung sempurna. Selain capung, ada juga hewan lain yang memiliki masa hidup yang pendek. Tikus rumahan punya usia yang cukup singkat karena punya resiko tinggi dimangsa predator. Tikus rumahan memiliki waktu hidup sekitar 1 tahun atau 12 bulan. Selain tikus, lalat juga memiliki usia hidup sekitar 4 minggu atau 1 bulan. Meski punya waktu hidup yang singkat, lalat rumahan tetap bisa bereproduksi dengan lancar loh. Bahkan bisa menghasilkan telur lalat sebanyak 1000 buah selama masa hidupnya yang singkat. Semut jantan juga memiliki umur yang singkat sekitar 3 minggu. Coba tebak, apa hewan yang hidupnya paling singkat? Jawabannya, lalat capung. Lalat capung merupakan hewan dengan usia paling singkat di dunia, yaitu 24 jam atau 1 hari. Lalat capung adalah hewan dengan usia terpendek di muka bumi karena hanya hidup selama 24 jam. Inilah kenapa hewan ini mendapat julukan sebagai serangga 1 hari. Ternyata banyak hewan yang masa hidupnya singkat ya, bahkan ada yang hanya sehari. Betul Ki. Hewan-hewan tersebut tidak bisa memiliki usia hidup yang cukup lama karena tidak memiliki kemampuan bertahan hidup dari serangan atau ancaman pemangsanya. Wah, terima kasih Nirmala. Aku baru tahu. Makanya belajar. Jangan main terus, Ki. Hahaha. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!